Babin Kelurahan Krukut Ibda Sukiman memberikan pengarahan kepada anggota PPSU yang melaksanakan piket di kantor Kelurahan Krukut untuk wajib menyambangi pos Kamling guna mengantisipasi tawuran anak-anak dan pelaku curanmor. Selain itu meminta agar menghimbau para warganya yang memparkir kendaraan dengan menambah kunci ganda. Hal itu guna mengantisipasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian kendaraan bermotor. Dari Jakarta, Ibda Sukiman, Tribrata TV, Salam Tribrata. Thank you.